Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Jambi, Haji Hasan Basri Agus, HBA, berkunjung ke Desa Pulau Ramban, Kecamatan Pembayung, Kabupaten Batanghari. Kunjungan HBA tersebut bukan dalam rangka kampanye, melainkan ajang untuk memperkuat tali silaturahmi dengan keluarga yang tinggal di Desa Pulau Ramban. Kedatangan HBA disambut dengan hangat dan penuh antusias oleh keluarga dan sanak saudara. HBA mengatakan, Pulau Ramban tidak bisa terlupakan olehnya. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya bantuan yang sudah pernah ia berikan seperti pembangunan musala. Ia mengatakan, kedatangannya memang terkesan mendadak karena kebetulan sedang ada tugas negara untuk menyelenggarakan ASMAS di Desa Tanjung Lanjut. Kendati begitu, kata HBA, kenang-kenangan dari Ja tetap ada untuk keluarga dan sanak saudara di Desa Pulau Ramban. Pulau Ramban merupakan bagian dari orang Sungai Abang. Jadi bapak sekalian mempunyai ke saya dan sana keluarga semuanya. Kemudian yang kedua, tadi sudah sampai ke Pak Rum, kami tidak nyangkut juga sampai si Kopo. Ini keluarga ngumpul. Pikir tadi hanya nak mampir beli kopanya ke sekolah lampunya ketemu. Jika ngumpul ya, ini Pak Rum bilang sekalian penjelasan. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Zuwandanu melaporkan untuk Pojok HBA.